Baik, pengurusan kursus pengurusan jenazah pada hari ini berjalan dengan dengan baik sekali. Kami di komuniti kawasan Rukun Tetangga Ibori 1 amat berbesar hati dengan mengadakan, menganjurkan khusus seperti ini, khasnya kepada golongan ataupun komuniti di Ibori 1. Pada dasarnya khusus ini, khusus pengurusan jenazah ini kami sasarkan kepada anak-anak belia serta remaja-remaja di sini bagi membantu ataupun mendedahkan ilmu pengurusan jenazah kepada kepada mereka, khususnya untuk mengendali, menguruskan jenazah ibu bapa di kemudian hari ataupun menguruskan jenazah kaum keluarga terdekat pada satu hari nanti. Khusus sebegini amat penting yang merupakan fardu kifayah kepada seluruh komuniti. Apa yang diharap apabila telah diberikan khusus pendedahan seperti ini, komuniti pada masa-masa akan datang akan dapat saling membantu di antara satu sama lain, tidak tertumpu kepada sesuatu agensi saja. Kita komuniti boleh menguruskan sendiri. Itulah yang dapat kami harapkan. Okey, alhamdulillah kita berjaya buat program yang julung-julung kali yang kita adakan. So program khusus jenazah ini memang kita tumpukan kepada para remaja lah, terutamanya supaya ilmu ni dia boleh dia dapat gunakan, so dia diberi pendedahan tentang cara pengurusan. So ini antara matlamat kenapa kita menganjurkan program khusus pengurusan jenazah. Okay, kita harap dengan penganjuran ini, dengan sambutan yang hari ini pun agak menggalakkan, mungkin kita boleh lanjutkan lagi ke program-program yang seterusnya dia akan masa akan datang. Program yang dilakukan ini sangat baik sebab ini ada satu fardu kifayah yang wajib untuk masyarakat, terutama si orang Islam. Saya baru pertama kali hadir ni, saya bersyukur supaya ilmu yang disampaikan ni boleh saya lakukan kepada family saya dan juga masyarakat Islam. Alhamdulillah. Okey, saya untuk pendapat saya bagi yang menganjurkan program-program pengurusan jenazah ni, satu kata program yang amat baik dianjurkan lah. Kalau boleh lagi banyak pengurusan jenazah yang dianjurkan oleh satu komuniti, boleh apa memahirkan lagi komuniti, apa maksudnya penduduk-penduduk yang sekitar yang tak ada ilmu mengenai jenazah, untuk urus jenazah. Jadi benda tu masing-masing dapat. Kebanyakan kita punya kebanyakan kita sekarang, orang kita sekarang mengenai ilmu jenazah kurang pengetahuan mengenai ilmu jenazah. Dia hanya uruskan, dia bagi kalau berlaku kematian dia akan bagi dekat ustazah ataupun hospital-hospital menguruskan. Sebenarnya benda tu untuk ahli keluarga kita perlu uruskan sendiri, tak perlu bagi orang itu. Satunya untuk tak bagi aibkan apa-apa berlaku dalam keluarga kita. Program ni baguslah untuk family, orang-orang ramai. Sebab benda ni kita tak pernah tahu kan macam mana nak uruskan jenazah orang, tapi dia dah tolong kita, ajar macam mana kita supaya untuk kita senanglah nak uruskan jenazah family. Tak adalah macam kita tak tahu peralatan apa semua, semua dia dah tunjuk ajar. Dan satu kotak tu memang ada semua dia punya peralatan, jadi kita senang, dia pun dah ajar macam ni step by step, jadi kita senang untuk nak uruskan keluarga kita nanti. Dia kata banyak manfaat dia sebenarnya, sebab bila kematian mengejut, contohlah kan, bila kematian mengejut, selalunya family pun panik. So dia orang tak tahu apa-apa nak buat. At least bila ada pengurusan jenazah yang kita panggil hari ini, dapat membantu family macam mana kita nak menghadapi kematian yang secara tiba-tiba, yang benda-benda mudah yang kita patut tahu.